Pemirsa, mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti menerima suap terkait izin megaproyek Mekarta di Kabupaten Bekasi. Terdakwa Iwa Karniwa, mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Rabu sore. Dalam vonisnya, terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pembangunan rencana detail tata ruang mega proyek Meikarta. Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung Daryanto mengadili terdakwa Iwa Karniwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap yang diberikan oleh pihak proyek Meikarta. Iwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar 900 juta rupiah untuk memuluskan pengurusan rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi. Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa divonis 4 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 200 juta rupiah kepada negara, dan apabila tidak maka diganti dengan hukuman pidana selama 1 bulan. Iwa pun mengatakan pihaknya telah menyerahkan kepada penasehat hukum atas putusan tersebut. Sampaikan sedikit dulu mengenai yang tadi disampaikan bahwa kita sesuai dengan pledoi yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah tadi sidang berjalan baik dan lancar. Dan terima kasih kepada media. Bapak Iwa sendiri kan menyebutkan bahwa kita memang tidak menerima. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita sampaikan sedikit dulu dan mengenai sesuai dengan pledoi yang saya sampaikan. Jadi silakan teman-teman mengutip dari apa yang sudah. Terdakwa Iwa Karniwa menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding terhadap vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.